cuba relate balik dengan topik kita ini, memberi ketika tiada. Tadi dengar awal-awal tadi Bonda dengan KK dah kupaskan, ramai orang tunggu nak ada bawa nak beri, sebab tu tak ada. Faham tak? Ramai tunggu nak ada dulu, nak kaya dulu, nak ada banyak dulu, nak ada terlebih dulu baru nak bagi. Sebab tu sampai sudah, sampai sekarang dah umur 40, 50 ni tak pernah ada. Maksudnya tak pernah cukup. Ada tapi tak cukup. Sebab benda tu it's never ending story. So mulakan start hari ni kalau boleh penonton semua, tukar habit. Jangan tunggu ada baru nak beri, beri ketika tak ada. Sebab saya dah petik balik kata-kata Bonda tadi. Kita ni sebagai hamba Allah, bila kita yakin dengan Allah, kita bagi je. Sampai satu tahap, sampai tak ada apa dah aku nak bagi. Sebab apa yang Allah nak bagi kat kita sebenarnya dah ada. Rezeki kita dah ada. Cuma tak ada kat depan mata lagi. Ibarat duit lah. Orang kaya jutawan, dia tahu dia ada duit jutawan, dia ada duit berjuta-juta, harta yang banyak. Tapi benda tu bukan ada dalam tangan dia. Benda tu bukan ada depan mata dia. Benda tu duit mungkin ada dalam bank, tanah, geran tanah. Tapi dia yakin yang benda tu ada. Sebab tu dia tak kisah memberi. So sama juga kita, rezeki Allah ni dah ada untuk kita. Sejak hari pertama kita lahir, Allah dah tulis dah. Cuma dia tak ada dalam bentuk akaun yang kita boleh check online, buka, tengok, okay, online ada berapa banyak, berapa banyak. So orang yang yakin dengan rezeki Allah ni, tidak semestinya benda tu ada depan mata boleh check. Sebab saya percaya Allah ni dia tidak zalim dengan kita. Dia tidak biar kita susah, kita lapar, kelaparan. So kalau kita yakin benda tu dah ada, kita faham konsep rezeki Allah ni, bagilah apa yang ada dengan kita dulu ni. Okay. Bercakap pasal bagi pula, memberi. Ada orang fikir, bagi duit tu. Tak. Mungkin hari ni, minta maaf cakap, kalau siapa-siapa datang bagi duit kat saya RM100, saya terima lah. Saya ucap terima kasih lah. Tetapi dalam waktu yang sama, sebagai contoh, na'udzubillah min zalik, kereta saya tengah rosak di jalan. Duit RM100 pada saya tu, saya berterima kasih. Tetapi kalau datang bagi tenaga kat saya, tolong tolak kereta saya, ia lebih bernilai pada RM100. Bergantung pada situasi. So contohlah hari ni, mungkin hari ni kan, saya percaya ramai orang meroyan lah, saya guna perkataan meroyan, ramai orang dekat social media sebab tak ada duit, tak ada duit. Tetapi apa yang patut kita bantu sekarang ni adalah dari segi mental, dari segi kerohanian, dari segi jiwa, dari segi frekuensi, emosi. So itu yang patut lebih, itu lebih bernilai. Lebih bernilai sebab saya pernah berada dalam situasi tersebut dulu. Yang membantu saya adalah bukan pertolongan dari segi duit, tetapi dari segi kata-kata yang melekat ke hati saya, yang mengubah hidup saya. So pada saya, saya lebih appreciate ilmu, pengalaman, nasihat, pandangan. So that's why saya kata, kalau kita tidak mampu memberi dari segi keuangan, sebab orang ingat, oh, beri duit, beri kena ada duit. Tak. Ramai orang yang perlukan lebih daripada duit nilai dia. So kita sebagai manusia masing-masing ada pengalaman masing-masing, ada ilmu yang dipelajari masing-masing. Bermula dengan memberi setiap hari. Memberi setiap hari. Apa kau boleh beri tenaga, kau boleh bagi nasihat, boleh bagi pandangan, boleh bagi ilmu. Sebab tu dalam Islam kita sendiri pun cakap, carilah ilmu seberapa banyak mungkin. Sebab itulah harga. Apa yang saya nak share lagi satu. Kita ni, bila kita berada dalam kesusahan, formula kehidupan yang saya pelajari adalah, Bonda pun pernah share benda dengan saya, saya ulang balik, kalau tengah susah, dia macam kita duduk kapung kan, nelayan pukat-pukat yang tali tangsi tu, dia orang Kelata panggil buluk. Kenapa orang luar panggil Bonda? Simpul. Kekusutan. Dan saya percaya ramai orang sekarang ni mengalami kekusutan di dalam kehidupan disebab pelbagai faktor. Okey. Okey, berbalik pada nelayan tadi, bila pukat dia kekusutan tu tadi, saya tak tahu guna kata betul tak, saya harap audience faham. Cara nak lepaskan, you kena duduk, you kena cari punca, you kena ni semua-semua kan. Okey, tetapi dalam hidup satu je tip yang saya pelajari yang saya buat sampai sekarang. Bila ada cabaran dalam hidup, nak lepas kekusutan itu adalah dengan memberi. Itu je. Masya Allah. Kita serah pada Allah, katalah, cuba cabar diri, lagi aku susah, lagi aku nak ditolong orang.
Lagi aku susah, lagi aku nak memberi. Itulah yang saya amalkan setiap kali saya menghadapi cabaran dalam hidup. Pertama sekali yang saya buat, kau pergilah cari siapa orang boleh bantu. Dengan senyap-senyap. Sama ada kau ada duit lebih, kau bagi duit lebih. Kalau orang ada masalah, dia main sini, aku tengok. Aku tolong bisnes dia, tolong analisis ke apa. Ada masalah, tolong. Dan kau tengok dengan sendirinya, kekusutan tadi, dia terlerai dengan sendiri tau. Dia terlerai dengan sendiri, keluar dan kata, dah kata dah masalah. Sejadikan satu petanda, datangnya cabaran dalam hidup, memberi dulu. Selesai kena selesai juga. Tapi kadang-kadang ni di luar kemampuan kita untuk fikir. Contohlah pandemik ni kan. Apa kita nak buat? Di luar kemampuan kita. Tetapi dengan ada sifat memberi, kita tengok, tiba-tiba, aku macam taklah terkesan sangat. Tak ada kesan. Hidup macam biasa. Rezeki aku bertambah. Keluarga aku makin bahagia. And then, berbalik pada soalan Talib tadi, kenapa keluarga saya ambil konsep zakat lah. Zakat, kita ada asnaf, 8 asnaf, kita ada turutan kita, 4 awalan, 4 akhiran. Saya percaya semua penonton tahu kan. So, dalam Islam pun, dia menggalakkan kita utamakan keluarga dulu. Keluarga terdekat. Kalau kau nak tolong orang ni kan, ramai orang susah kat dunia ni yang orang memerlukan bantuan. Tapi jangan tengok jauh sangat, tengok depan mata dulu. Oh, ada keluarga aku ni yang memerlukan lebih daripada orang lain. Tolong, bukanlah semua yang kita ada bagi kepada keluarga. Tetapi kita kena bijak mengagihkan. So, Alhamdulillah, pada saya bila keluarga saya bahagia, adik-adik saya, keluarga-keluarga kita dekat saya bahagia, saya pun bahagia. Dan lebih bahagia kita, lebih mudah, lebih terbuka pintu rezeki kita, lebih banyak kita dapat untuk bagi kepada orang lain. Benda yang saya suka nak share, ni yang kejadian terbaru lah. Saya ada share dengan Talib itu. Ada seorang sahabat saya ni lah. Dia kata, Vizo, zakat lah. Zakat. Saya rasa saya pernah cerita dalam dah sebelum ni. So, saya tak cerita pasal zakat. Cuma saya nak cerita. Dia kata, cuba kau ambil bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita buat apa-apa pun kita dapat reward lebih lah. Ganjaran lebih kan. Cuba kau bayar zakat bulan Ramadan. Bayar yang orang kata buat kerja gila lah sekali. Sekali bonda bulan Ramadan 2-3 bulan lepas, saya bukan nak uji lah, saya buat satu benda yang extraordinary. Saya every year saya ada target. Kalau tanya saya punya goal setting, antara main goal saya adalah jumlah zakat yang saya nak bayar setiap tahun. So this year saya just nak uji diri saya. Over pandemic, orang kata bisnes tengah teruk, apa semua. So, bisnes, normally orang bisnes based on dia punya pendapatan lah, berapa dia bayar zakat. So, this year saya letak target, bukan dari segi revenue company saya, tapi saya letak berapa zakat yang saya nak bayar. So, yang lain ikut macam tu lah, nanti korang kira lah percentage berapa-berapa kan. Tapi bulan ni, tahun ni, belum habis tahun lagi, saya commit, saya letak pada zakat. Faham, saya settle semua. Walaupun tak masuk lagi. Faham tak apa yang saya nak cerita tu? Faham tak? Faham. Ya, maksudnya keuntungan ke pendapatan tak patutnya tak kira lagi lah. Tak kira lagi. Kena kira dulu baru bagi zakat. Tapi kita dah put forward dulu. Letak deposit dulu lah. Letak deposit. Target zakat untuk tahun ni lebih sikit pada tahun-tahun sebelum ni. Okay. So saya pun letaklah bulan puasa hari tu. Ambil berkat Ramadan. Kau tahu tak apa jadi ni? Aku cerita pun meremang dalam rumah aku ni. Ya Allah. Jumlah yang saya letak pada zakat tu, tak sampai sebulan, over pandemic, saya dapat lebih 10 kali ganda. Subhanallah. Saya cerita ni, ya Allah. Aku cerita bab-bab zakat ni, dia sebab zakat ni lah yang mengubah hidup saya lah. Serius cakap. Zakat ni lah. Sekarang ni saya, every time dapat kan, kau jadi satu habit yang, aku nak bayar zakat dulu lah. Dia kau jadi seronok tau. Bukan kita mengharapkan ganjaran, tapi kau dah tahu dah janji Allah itu pasti. Bayangkan tak sampai sebulan, Allah ganti balik lebih 10 kali ganda dan rezeki itu datang sebenarnya. Rezeki kau tak payah cari je. Rezeki dah ada. Kau jemput je rezeki Allah. Masya Allah. Macam kita pergi ambil anak sekolah, kita tak pergi cakap cari anak sekolah sebab kita dah tahu anak kita kat mana, kita pergi jemput anak sekolah. Sama juga bila kau faham konteks rezeki,
Rezeki Allah dah ada, kau tak payah cari, kau jemput saja. So apa yang kita kena belajar hari ini adalah macam mana cara nak menjemput rezeki. Saya bagi dua tip yang tadi adalah sedekah dan zakat. Memberi, jangan ingat pakai duit. Zakat of course duit, tetapi memberi itu jadikan kebiasaan setiap hari. Dan zakat sekarang ni, setiap masa, sekarang pun boleh bayar zakat online je. Nak memberi, tak payah tunggu bagi duit sedekah, makcik minta zakat di jalan, tak payah. Kau boleh share something good dekat social media, kau tengok orang perlukan bantuan tu, tolong, yang ada duit bagi duit lah. Sebenarnya itu adalah satu amalan. Bila kita buat ni, kau terlupa, aku ni tengah pandemik ke? Aku ni tengah ekonomi gawat ke? Sebab benda tu semua tool sahaja. Tapi rezeki Allah tidak pernah gawat. Allah tak pernah cakap, oh, rezeki untuk umat Islam tahun ni gawat sikit, kita tunggu tahun depan lah bagi. Tak pernah. Never ending story. Rezeki Allah ni ada je. Cuma yang kita gawat sekarang ni adalah mindset kita.